ada yang acara resmi pembangunan pabrik Hyundai di Deltamas Cikarang. Sekalian hari ini meluncurkan mobil listrik yang buatan Indonesia pertama. Memang pemerintah mendukung sekali mengenai masa depan mobil listrik di Indonesia. Jadi kami memang kerjasama dengan pemerintah biar memang Indonesia bisa menjadi sebagai utuh mobil listrik di dalam ASEAN. Kami sangat gembira karena dari Bapak Presiden sama yang para menteri dan juga Gubernur Jawa Barat dan chairman dari Hyundai Korea juga sampai di sini. Dan kami memang hari ini benar-benar bisa yakin Hyundai Motor sama yang mobil listrik di Indonesia bisa maju seterusnya. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan dan saya luncurkan pabrik Hyundai Motor Manufacturing Indonesia dan mobil listrik IONIQ 5 pertama buatan di Indonesia hari ini.